Apakah benar Indonesia adalah sebuah negara miskin? Simak dulu sebelum bicara guys. Inilah penjelasan Pak Cik asal Malaysia ini. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin dan rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk sebuah video yang bertajuk Apakah Benar Indonesia Negara Miskin? Jadi, jangan salah faham, pastikan anda nonton video ini daripada mula sehingga habis guys. Dengarkan penjelasan seorang pakcik asal Malaysia ini guys, berkenaan dengan negara Indonesia. Jadi sama-sama kita saksikan video dari sini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Zainal Abidin Tahir. Jadi bagi kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okay, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kejap ya, pergi ke Indonesia ni 30 hari ni tak cukup kan Sona. Oh, sebulan ya. Lagi dah lama tak jumpa. Pakcik ni berada di Indonesia, kan? Baru saja pulang ke Malaysia. Lah. Tapi alhamdulillah sejak cerita apa tu? COVID dia menjaga kuliner kat sana. Masa COVID tu memang affected lah, affected. Tapi apa nak buat kan? Kita kat Malaysia ni pun hulu hala juga kan. Keadaan ekonomi tak menentu. Apa yang betul, banyak boleh tolong eh. Jadi dia konsisten dan sekarang ni perniagaannya berjalan dengan lancar lah. Dia ada customer tetap dia kan. Jadi kalau dipikir kan, dia datang ke Malaysia pun sama juga. Dia akan dapat banyak tu juga. Sama. Sebab saya dulu pernah menjaga di KL kan. Penat. Menjaga nasi, makanan ni penat. Jadi, kalau dia di sana kan, dia pergi ke pasar. Lepas tu, dia jalankan bisnes dia kan. Semua barang orang hantar. Jadi, tak merepotkan lah. Jadi, alhamdulillah lah. Perniagaan dia pun berjalan lancar. Jadi, bebanan kewangan yang sebenarnya tak banyak. Itulah. Alhamdulillah eh. Jadi cakap-cakap kata orang sana susah eh, senang mengarut. Ini semua cakap-cakap politik. Mengarut. Kita banyak di camouflage oleh politik. Jadi yang sebenar dia orang pun okey. Ekonomi dia orang pun bagus. Ekonomi orang-orang kampung sana pun bagus. Jadi dalam celah-celah berjuta-juta orang tu adalah orang yang cuba cari keberuntungan di luar negara kan. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni jadi bahan politik. Oh. Jadi media-media pun banyak yang pro politik. Oh, dengar tu guys. Jadi dia menulis lah. Dia bila menulis, ada pula orang sini sambut kan, upkan isu sana. Jadi yang sebenarnya itu lebih pada isu politik lah. Sebab rata-rata saya pergi jumpa orang kampung di sana kan, minyak naik pun bagi dia orang tak ada masalah sebab dia orang bukan bergantung pada gaji. Dia orang ada kehidupan lain. Selain pada gaji, dia ada kehidupan dia yang lain eh, yang boleh support. Maksudnya, dia orang punya income. Ada bisnes lain. Walaupun terdengar lagi rendah pada Malaysia kan, tapi kos hidup sana murah. Cuma kalau sesetengah barang lah agak mahal lah. Macam daging, walaupun daging tu dia orang ternak sendiri kan, harga di pasaran tu tinggi. Oh, macam tu eh. Sama juga dengan ayam. Walaupun dia orang ternak ayam sendiri kan, tapi harga di pasaran tu agak tinggi juga lah. Jadi yang sebenarnya menguntungkan peternak, menguntungkan petani. Jadi tak semestinya benda tu mahal dia orang tak mampu nak makan kan. Mampu, ada cara dia. Jadi dia orang ni very resilient tu. Jadi bila kita membesarkan isu kehadiran apa kerja-kerja asing ni kan, ini atas dasar kita perlu. Kita perlu. Dan akhir sekali illegal pun kita terima. Sebab atas keperluan. Jadi kita tak boleh salahkan satu pihak lah. Lagi satu ni, mengikut data daripada World Bank, IMF kan, orang Indonesia yang keluar negara ni tak
tak seramai sangatlah. Hanya dalam lingkaran 3% daripada penduduknya. Oh. Jadi yang sebenarnya kita ikutlah pada statistik yang dikeluarkan oleh angka lingkaran 3% daripada ratusan juta penduduk Indonesia. Jadi estimate sebenarnya 9 ke 10 juta. Hampir 10 juta lah rakyat Indonesia yang berkelana. Jadi itu merupakan lebih sedikit pada 3% lah. Hmm. Sama juga orang Malaysia. Orang Malaysia yang merantau bekerja di luar negara kan. Terutama di Singapura. Bila dijumlahkan ramai juga pada 1 juta. Jadi angkanya lebih kurang sama. Jadi kenapa kita nak berdebat tentang itu? Ini semua cerita politik. Jangan kita masuk dalam ranah politik. Ini kita akan menyakitkan hati masing-masing. Betul. Itu yang sebab benda ni dah jadi macam politik internasional lah. Kalau kita diam, ada juga orang. Ada orang yang memanas-manaskan. Sebab memang ini isu politik antarabangsa. Ada orang akan memanaskan. Jadi kalau kita ikut, dia jadi macam lokal politik lah. Sama lah. Tak habis-habis. Berdebat akhirnya tak temu jalan penyelesaian. Sebab benda ni akan berpanjangan. Lepas satu isu, satu isu. Lepas satu isu, satu isu. Betul. Ini adalah international politik. Politik mendominasi ekonomi. Dengan cara buat orang bertelagah, maka ekonomi kita akan jadi lemah dan ada orang ambil kesempatan. Jadi, fikirlah siapa yang ambil kesempatan atas pertelagahan ni. Yang sebenarnya bukan Malaysia dan bukan Indonesia. Ada pihak lain yang akan untung. Fikirlah sendiri. Okay, Tak payah kena debat lah. Banyak orang tahu jawapannya. Banyak orang tahu jawapannya tapi tak nak menjawab. Sebab isu ni kalau kita buat panjangan pun tak guna. Jadi yang sebenarnya antara kita di luar pada netizen lah, kita ni baik. Kita pergi ke sana kalau kita dengan niat baik, orang sambut dengan niat baik. Tapi selalunya yang orang yang tak faham, orang yang tak faham, dia dapat misinformation, maka dia akan jadi satu keadaan yang dia berfikiran negatif. Kalau nak fikirkan positif kan, takkan Indonesia boleh masuk G20. Bukan sebarang negara boleh masuk G20. Ini ha. G20 ni adalah 20 negara yang punya ekonomi terkuat di dunia. Maka digrupingkan untuk merangka ekonomi dunia. Jadi terbaik bukan info daripada Pakcik ni, betul. Jangan kita ambil isu yang terpencil, desa-desa yang ketinggalan, kita upkan isu dia. Jalan-jalan yang rosak, kita upkan isu dia. Orang-orang yang apa, ini semua benda-benda yang dia apa, copy and paste lah. Ambil satu isu, naikkan. Ambil satu isu, naikkan. Berulang-ulang. Betul. Kalau ikutkan kemakmuran Indonesia ni di tangga Regitum Prosperity Index, tinggi. Dia bawah sikit pada China lah. Ada di data dia. Dan di kalangan ASEAN, Singapura nombor 1, Malaysia nombor 2, Indonesia nombor 3, Thailand nombor 4, Vietnam nombor 5. Itulah urutan dia. Jadi janganlah kita ambil isu-isu daripada mana-mana media yang suka merendah-rendahkan Indonesia kan, atas sebab alasan tertentu. Sebab Indonesia ni sedang naik. Sedang naik dengan cepatnya. Dan sekarang Indonesia sudah jadi ekonomi nombor 7 secara GDP purchasing power parity. Nombor 7 di dunia. Dia akan naik sampai dalam ke dunia nombor 7 di tahun 2030. Satu pencapaian yang sepatutnya kita kena respect. Tak menunjukkan kita ni di bawah. Kita punya pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi seharusnya kita satu level lah. Sebagai ekonomi besar, dia di atas kita. Tapi sebagai kita ambil keseluruhannya kan, kita kena ambil sikap yang kita ni sama. Jangan kita mengendahkan. Ini yang masalah ni. Sebab apa? Bila kita mengendahkan, ada banyak kawasan-kawasan di Indonesia ni, terutama di Jawa Barat kan, yang ekonomi dia orang tinggi. Dia orang terasa terhina.
sebagai satu negara besar diremehkan oleh negara kecil. Jadi kita kena ambil sikap di mana kalau kita nak buat perbandingan apple to apple. Makna kalau kita sebagai apple negara yang apple. Punya penduduk 30-32 juta, kita kena bandingkan diri kita dengan Taiwan, dengan apa, dengan Sri Lanka, dengan Jamaica, dengan Iraq, dengan Kazakhstan. Nah, itulah sepatutnya kita buat perbandingan. Jangan kita buat perbandingan dengan negara yang jauh lebih besar. Dia tu satu league dengan juga. Brazil, satu league dengan Mexico, di mana penduduknya di atas 200 juta lah. Dia satu ratusan juta lah. Pakistan, itu league dia, bukan dengan kita. Kita ni satu league dengan Jabodetabek. Maaf cakap lah. Jadi selama ni kita bertelagah tak tahu pasal kan. Ikut pada keadaan sebenarnya lah. Kalau kita pergi ke Indonesia kan, saya pergi ke sana, saya tak terasa saya pergi ke negara yang mundur. Dia orang maju. Saya tak terasa kita pergi ke negara yang miskin. Sebab banyak orang kaya di sana. Orang miskinnya ada tapi secara persentasenya rendah. Kalau saya nak semua negara ada orang miskin, mana ada negara yang tak ada orang miskin? Indonesia dia menunjukkan lebih kurang 10% rakyat dia miskin lah. 10% kalau ikut standard kita mungkin 15%, tapi itu jumlah yang rendah. Jangan kita nak besar-besarkan. Sebab apa? Betul. Banyak rakyat Indonesia tu kaya di atas kita. Lebih pada 50 juta rakyat Indonesia tu berpendapatan upper middle class. Dan jumlah tu akan meningkat tahun demi tahun. Terbaik dah pakcik ni. Tahu segala-galanya. Tak heran kalau dalam masa 5-6 tahun lagi mungkin 100 juta rakyat Indonesia tu dalam kategori upper middle class. Jadi itu kita kena pandanglah. Jangan kita terikut-ikut dengan media yang pro barat ni. Betul. Media yang pro barat ni dia daripada barat, dia barat dengan barat. Pandangan kita dia jangan menyesatkan barat. Kita je. Kita kena ikut sebagai negara ASEAN. Sebab opini ni selalunya dibuat oleh media barat. Jadi jangan kita ikut. Itulah sikit sebanyak yang saya nak luahkan hari ni. Okay guys, aku memang kagum dengan apa yang info yang diberikan oleh Pak Cik Zainal Abidin Tahir berkenaan dengan ramai orang mengatakan apa benar Indonesia itu negara yang miskin. Ternyata mereka salah. Mereka tak tahu apa-apa guys jika mereka mengatakan yang Indonesia itu adalah negara yang miskin. Info yang diperkatakan oleh Pak Cik ini sangat-sangat masuk akal. Bukan dia pakai main cerita je, tak ada. Dia pun selidik dulu baru dia bercerita, memberikan info kepada kita semua. Jadi kepada kalian ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh terus ke YouTube channel Pak Cik Zainal Abidin Tahir yang aku sediakan link di ruangan description guys. Pak Cik Zainal ni memang dia memang orang Malaysia, tapi dia sudah banyak kali pergi ke Indonesia, dan tak silap aku isteri ni juga menetap di Indonesia dan dia baru balik je daripada Indonesia, sekarang berada di Malaysia selama sebulan dan dia mempunyai pengalaman pergaulan dan pengalaman yang luas di Indonesia, sebab tu dia tahu sedikit sebanyak. Mungkin itu yang menyebabkan Pakcik Zainal ni kehati-hatian dalam berpendapatan tentang Indonesia ni, betul tak guys? Sebab dia faham macam mana hakikat sebenar orang Indonesia. Jadi guys, semoga pencerahan oleh Pakcik Zainal ni didengar oleh anda semua dan difahami. Mana yang tak faham tu, mana yang cakap Indonesia ni negara miskin, fikir dulu, cari info. Kalau Indonesia negara miskin, ekonominya yang teruk, macam mana mereka boleh masuk dalam persidangan G20 di mana 20 negara tu ekonomi dengan terbesar, ekonomi yang besar. Itu dia hakikat yang sebenar. Okay guys, jadi fikir-fikirkanlah. Apa pun, di mana yang mengatakan Indonesia adalah negara miskin, ekonomi yang teruk, anda salah. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video kedatangan. Assalamualaikum.